Review 3D Pinball Space Cadet dalam 1 menit. Mungkin! Space Cadet adalah sebuah game arcade pinball yang biasa kita temui di Windows XP, Windows Me, dan Windows 2000. Awalnya, game ini dikembangkan oleh Cinematronics yang berjudul Maelstroms. Hingga akhirnya, game ini diterbitkan melalui Maxis sebagai Space Cadet. Dan menjadi game utama yang secara lisensi resmi melalui Windows. Berbicara gameplaynya, sangat simpel dan sederhana. Selayaknya game pinball, yaitu di game ini kita hanya menggerakkan dua flipper untuk memukul bola dan jangan sampai bolanya jatuh di jurang. Serta di game ini, kita juga harus memperoleh skor yang banyak di tiap hit marker yang dihadirkannya. Uniknya game pinball ini, kita dihadirkan misi tertentu. Jika kita berhasil meraih misi tersebut, maka kita akan diberikan bonus skor yang lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Dan selayaknya game pinball yang ada di mesin arcade, kita dapat menggoyangkan gamenya. Bukan kayak gini, goblok! Dengan menekan tombol koma atau X, bisa kita ganti keymapnya nanti, kita dapat menggoyangkan game pinballnya. Tapi hati-hati, kalau keseringan menggoyangkan gamenya, maka dengan otomatis gamenya akan jadi error. Fakta uniknya, bahwa game Space Cadet yang kalian lihat ini hanyalah versi demo. Sedangkan versi full game-nya ialah Full Tilt Pinball, dengan menghadirkan dua mode game baru dan kehadiran soundtrack di dalam game-nya. Untuk di review ini, kalian terserah mau memainkan versi full atau versi demo, karena untuk seluruhan permainannya sama saja, namun dengan tantangan yang berbeda. Dan gua Just Avi, and see you soon!